Halo semuanya, berjumpa kembali dengan Sanggar Labina. Di sini saya akan membuat tutorial hijab Paris segi 4 yang modern. Pertama-tama, jilbab Paris segi 4 ditekuk, diambil sepertiganya. Nah, seperti ini. Diambil rada miring, lalu dikasih peniti di belakangnya. Lalu kita ambil lagi hijab Paris yang segi 4 dan ditekuk lagi sepertiganya. Lalu dikasih peniti di belakangnya. Setelah dikasih peniti, kita tarik kerudung yang warna biru, lalu kita tarik ke depan, lalu kasih jarum pentul yang enggak ada itunya, pentolnya, lalu ditarik ke samping. Nah, seperti ini. Abaikan ya modelnya yang lagi kelelahan. Maaf, malam lagi begadang. Nah, ini. Setelah semuanya kelar untuk ini, lalu kita ambil yang sisa kerudungnya tadi itu. Nah, kita bikin seperti ini, bunga berbunga. Nah, sangat simpel kan cara bikinnya, cuman di perintil-perintil ya. Nah, diiniin sampai rapi. Emang sih banyak jarum, tapi kan apa ya, biar bagus juga. Nah, seperti ini. Kita ituin, masukin dikit-dikit tuh, lalu tarik ke belakangnya. Nah, seperti itu. Ini sangat mudah sekali ya, nggak sampai 6 menit pun udah kelar ya, 10 menit lah. Seterusnya ya, sampai ke belakang. Nah, tarik ke belakangnya. Nah, ini yang di belakangnya seperti ini ya, karena di atasnya nggak dikasih sanggul tambahan ya, jatuhnya seperti ini karena gerah juga ya, hawanya panas, lagi-lagi dengan kondisi panas ya. Nah, seperti itu. Nah, Mak Titin lagi dada-dada. Iseng daripada diam, akhirnya modal gantil kerudung. Dibagiin seperti itu. Ditarik di bagian samping pun juga sama. Nih, nampak di belakangnya seperti ini ya, jadi menyerupai bunga juga. Kenapa segi Paris itu kerudungnya sangat nyaman sekali ya, mau buat apa aja juga bisa, model apapun bisa, yang penting dari kreasi kita sendiri. Kalau udah bisa dasarnya, insya Allah juga lebih cepat lagi. Nah, seperti ini penampakan dari sampingnya. Lalu tetap dijepit di apa, kasih jarum pentul seterusnya sampai membentuk seperti ini ya. Rapikan. Ini bisa dikatakan juga Paris segi 4 tapi berkonde, bisa juga bentuknya kayak konde, konde modern ya. Nah, ini nampak dari depannya. Mata lelah banget. Nah, ini dia, karena ngeriasnya jauh juga ya ke daerah Rorotan.
berangkat dari rumah udah jam 4 subuh. Nah, ini hasil akhirnya. Gimana teman-teman semua? Semoga suka ya. Dan kalau suka tolong di like dan komennya ya. Jangan lupa pula di subscribe biar saya semangat lagi bikin tutorial-tutorial selanjutnya. Abaikan modelnya yang kemayu, dan kemainnya itulah orang Malang. Thank you banyak ya. Thank you for watching. Selamat berjumpa kembali di tutorial-tutorial selanjutnya. Makasih.